pemandangan di luar dunia. Sabana alami yang hilang di antara pegunungan adalah tempat kuda bermain bebas. Biru safir, kerajaan fauna berwarna-warni, menutupi pantai sejauh mata memandang. Kegembiraan yang luar biasa muncul. Kita pasti di Indonesia indah. Halo guys, selamat datang di channel My Trip My VR. Ikut saya di dalam episode ini, menonton jalur yang memasuk di Kabupaten Manggarai Timur. Ayo, let's go! Jalan-jalan di pinggir pantai. Kembali ke Emere dulu, terus masih lurus sampai Kabupaten Manggarai. Ini di Bali dunia bagus. Ada view savana, Emere, di sebelah kanan. Bakar ikan, pantai. Halo. Isi ulang? Ya, makasih ya. Isi lagi, isi ulang air. Yang paling ekonomis. Bisa ya? Bapak. Oh, ada saya. Ya, masih ada yang lumayan. Itu bagus. Berapa, Bu? 7.000. 7.000. Aduh. Apa? 5, 7. Yuk. Mantap. Makasih. Terima kasih banyak. Dapat pacar baru. Aduh, mama, huh? Mama. Iya, kamu. Kalau ini adik, saya saudara saudari. Saudara. Ya. Oh, adiknya ada. Adik bungsu. Iya. Ikannya sudah ikat 4 tali. Terima kasih banyak. Mari. Besok pakai motor ini di Kalimantan. Pelabuhan Naimere, pelabuhan susah. Biasanya ada truk yang tunggu lama di sini untuk naik kapal feri. Tapi kurang informasi ya. Tergantung gelombang. Kalau ada ombak, kapal tidak bisa sampai Flores, Sumba dan Kupang. Aduh, ada motor VR. Ini karaoke. Baru keluar dari Maimere. Mungkin masuk ke Kabupaten Manggarai dulu ya. Dapat makan di sini dan bawa bungkus juga. Saya pikir saya mau ke daerah savana. Coba ya, saya tanya tadi bagaimana kondisi jalur, karena saya sudah lewat di sana 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Tapi harus pakai motor biasa ya, motor 2 roda.
Karena masih ada batu-batu di jalan, jadi susah. Saya bawa makanan dibungkus. Jadi kalau pas ada jaringan sedikit, bisa menginap di luar sana, di savana. Mantap. Jadi itu tidak terlalu jauh. Bawa bungkus makanan sama bungkus kopi plastik. Dan beli biskuit juga ya. Jalan saya baru diisi penuh, jadi semuanya ada. Pastar ikan. Waelengga. Halo. Halo. Masih rumah kayu biasa di sini. Bambu. Halo. Apa kabar? Baik. Jalur bagus, sudah ada kuda di sana. Ya, di peta tadi ada tidak sampai 10 kilo, sekitar 30 menit ya pasti ya, kalau jalan begitu ya. Di sana Gunung Mineri ya, kurang bisa nonton. Aduh, bisa lewat sini tapi jalurnya luar biasa ya. Aduh, gimana ini? Dapat. Ini dapat. Wih. Wah, masih ada orang yang tinggal di sini. Banyak orang. Ya, jauh dari raya, jalan besar ya. Wow. Woohoo. Oh, banyak orang piknik. Lewat mana? Lewat di tengah. Wah, banyak kerbau. Pasir. Dekat pantai banyak pasir. Bagus. Piknik. Makasih, enjoy. Selamat makan. Hah? Ya, saya coba dulu. Kalau tidak, balik. Mari. Mungkin dinap di sini saja. Jadi ekstrim daripada kampung kemarin di apa? Ponorogo. Aduh, sakit ya. Jalan batu-batu.
rusak batu-batu. Aduh, barang di dalam bagaimana? Wah. Ya, untuk motor aman lewat sini begitu. Ya, untuk mobil empat roda sulit. Saya naik gigi satu saja, pelan-pelan. Lumayan susah. Ya, kalau roda empat aman, stabil. Oh, ini kemarin ya. Ah, tidak bisa lewat sini. Itu kemarin, sini harus pakai roda empat. Ya. Saya tidak mau pakai motor ini, nanti rusak. Ini tidak usah. Berbahaya. Terlalu ekstrim. Roda 2, oke, roda 4 ya. Bukan mobil biasa tapi mobil scooter. Okay. Ya, sedikit kasihan, tapi di atas ada kuda-kuda seperti savana ya. Istirahat dulu, menikmati panoramanya. Luar biasa. Belum kering-kering, masih sedikit hijau ya. Biar sampai sini, biar tiga roda. Mereka yang bilang bisa lewat, tidak sering lewat sini ya. Bagaimana pakai tiga roda ya? Saya tidak berani untuk bikin yang ini, tidak mau jatuh. Nanti motor rusak semua. Tidak usah ya. Proyeknya masih lama. Siapa mau coba begini? Turun lagi, minum kopi di bawah sama keluarga orang. Itu saja. Dan nginap di bawah. Turun dulu. Sampai pantai sana. Wah, bagus kerbau di pantai. Wow, yang ini wow juga. Biasa ini, aman sini, aman saja. Wah, tidak bisa di sana, berbahaya. Kerbau di pantai. Halo. Terasoterapi. Baru simpan motor saya, sudah bisa tidur. Malam ini ada spot di depan pantai.
Berarti segini ya? Lumayan. Tapi saat aku hujan besar datang, sampai sekarang masih di sana. Lewat, sudah buka jendela, buka angin segar. Sekarang ini sudah pas untuk malam. Mau edit video sedikit, santai ke laptop. Bagus, ada apa? Kaget, welcome. Selamat datang. Ada makanan untuk malam ini. Air ada. Bateri sudah lumayan penuh. Tidak ada banyak rumah. Dua orang tidak bisa. Sini kalau saya duduk, sekarang visionnya begini. Bagus. Ada jaringan dan tempat santai saja di dalam motor. Ini adalah video malam. Ada yang tanya untuk bagaimana bisa hidup waktu malam di sini. Ya, masih dapat. Ini sekarang baru makan ikan kuah sama nasi tadi beli di toko ya. Enak. Saya makan di depan sini nanti. Saya pikir masih harus beli lampu kecil. Oke, selamat makan. Enjoy. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Malam ini saya camping di sini ya, di pinggir pantai. Tapi view-nya sangat keren ya. Bangun pagi-pagi, sekarang sudah lewat jam 7. Fresh. Masih fresh. Flores pagi begini, mantap. Barang-barang sudah muat lagi. Siap untuk jalan lagi di jalan rusak. Nanti balik ke jalan raya, terus ke Borong-Borong. Mau ke sana, direksi ke Ruteng. Tergantung nanti berhenti di mana. Bebas. Wongit dan Kui bebas. Ada yang ditinggalkan? Oke guys, terima kasih untuk nonton dan ikut My Trip Niger. Dan sebentar sedikit, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Lanjut.